Yogyakarta terbang dengan Pancasila. Pada 20 Juli 1970, Pak Harto dan rombongan naik pesawat Pancasila milik Angkatan Udara Republik Indonesia dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Lapangan Udara Maguwo Yogyakarta. Pak Harto mengawali inkognito etape kedua dengan mengunjungi Kalibawang, daerah subur dan berbukit-bukit yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga meninjau proyek irigasi yang merupakan program perluasan irigasi Kali Progo. Kemudian perjalanan ke Purworejo untuk menyaksikan pameran peternakan. Tak berhenti sampai di sana, Pak Harto meninjau proyek perikanan di Desa Ngerajek, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, mengunjungi Candi Borobudur dan memperoleh penjelasan dari para ahli cagar budaya mengenai usaha yang tengah dilakukan guna merestorasi Candi Buddha terbesar di Asia dengan melibatkan masyarakat internasional. Pada akhirnya, Pak Harto meresmikan pemugaran pada 10 Agustus 1973.